KTP boleh. Berapa hari itu? 4 jam lah. Luar biasa KTP, ya. Enggak punya KTP dia. Dan hari dia. Tuhan kita mana? Beda apa ya? Udah lari Bapak. Bukan. Mana? Siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Mana kalau posisi Bapak? Ini ada keamanan. Diusir. Gimana Pak rasanya, Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah, ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong, ayo. Silakan, ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Benar sekali. Tapi kami mohon, ini kan mohon. Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa kerugian kalian? Dan kami minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya tolong bilang. Saya juga, Pak, di Aceh, Pak. Bapak, apa kerugiannya kalau saya beribadah di sini? Negara, Pak. Tunggu dia bicara, Pak. Apa kerugiannya, Pak? Ya. Apa kerugian, Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta duit kalian. Saya bisa ibadah di sana, Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya kemarin minta sama desa. Kasih kami tempat. Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat enggak bisa kalian kasih, melarang doang. Iya, Bapak bilang Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa. Apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak pemerintah. Iya, pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani ya, itu ini, ibadah harus ngomongnya loh, Bu. Pelan-pelan. Bukan ya. Di tempat lain. Mm-hmm. Terus? Ini kalau Ibu bilang ini bukan gereja berarti Ibu enggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? Hari Natal loh, Pak. Apa Bapak ruginya? Terlepas dari hari Natal hari ya. Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya ustaz, saya punya haji, saya juga diucapkan soal. Iya, apa Bapak ruginya? Bukan masalah untung. Enggak, Bapak rugi enggak? Di sana, Pak. Ruginya Bapak bukan apa? Bicara untung dan rugi. Bukan, kami enggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam, Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat.